inside me. Yes. Welcome everybody to my channel, Nizar Imam. Jadi di hari ini teman-teman kita akan main Pokemon Sword and Shield ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya game ini udah muncul tanggal 15 November dan saya udah sebenarnya main cukup lama ya. Ini ya, lihat ya Pokédex kita. Kita tinggal 2 lagi teman-teman. Nah, kita udah nangkep 398 dari 400 teman-teman. Tinggal dikit lagi ya. Tinggal ya Zacian dan Zamazenta aja, ini saya sisakan memang untuk dibuat konten. Jadi nanti kita akan main untuk cari Zacian dan Zamazenta ini ya. Tapi kali ini ada yang menarik teman-teman. Jadi sampai awal Januari itu ada ya promoted raid lah ya teman-teman. Jadi ada G-Max Snorlax. Nah itu khusus periode Desember sampai Januari ini. Jadi G-Max itu beda teman-teman, gak kayak Dynamax biasa ya, nggak cuma Snorlax digedein aja, tapi bentuknya pun beda. Nah, caranya gimana teman-teman? Connect dulu ke internet. Nah, teman-teman ambil ini, Mystery Gift. Get the World Area. Nah, kita connect dulu ke internet. Seperti ini teman-teman. Nah, G-Max Snorlax ini cukup keren teman-teman. Oke, kita udah connect ya. Oke, you've connected to the internet and received the latest update. Nah, kalau teman-teman udah masuk sini, nah berarti di antara salah satu den, antara yang keluar sinar-sinarnya itu ada G-Max Snorlax teman-teman. Nah, teman-teman cari aja satu-satu. Nah, ini udah ketemu di sini teman-teman. Nah, kalau thumbnailnya seperti ini G-Max Snorlax teman-teman. Nah, kalau misalnya nggak ada, teman-teman ya cari-cari aja. Teman-teman bereskan semua dennya, raid dennya, nanti kreset, nanti ketemu lagi G-Max Snorlax seperti itu ya. Nah, kita coba invite orang ya teman-teman. Kita connect dulu biar gak susah nanti ngalainnya. Kita undang orang-orang join di raid kita kali ini ya. Oke, kita udah connect di internet, kita masuk invite others. Nah, kita tunggu ya. Nah, ini teman-teman. Nah, sementara kita udah tahu ya kan, kalau misalnya Snorlax ini tipe normal, yang kelemahannya itu adalah berarti tipe fighting. Nah, kita ganti teman-teman, jangan Lapras yang akan kita mainkan, kita ganti pakai Duraludon, karena Duraludon itu punya skill fighting juga ya. Nah, ini ya Rock Smash, jadi kita pakai Duraludon aja, karena Duraludon kita adalah G-Max, jadi nanti bakal dapat ya yang keren juga dono. Nah, ini udah ada masuk satu Bron. Halo Bron. Nah, ini ada masuk lagi satu Galade Cerberus. Moga-moga bisa shiny ya teman-teman. Tapi ya kemungkinannya memang cukup kecil ya. Jadi nggak terlalu berharap juga. Oke, ready. Nah, tinggal nunggu si Bron. Oke, Bron udah ready. Ya satu lagi kita bisa tinggalkan lah ya. Oke, kita langsung aja main. Start battle. Oke teman-teman, moga-moga saya ini bismillah. Oke, shiny. Yes. Shiny. Shiny enggak sih? Oh, enggak. Sorry teman-teman. Sorry, kirain shiny tadi ada percikan-percikannya gitu. Karena shiny-nya Snorlax enggak beda jauh warnanya teman-teman. Sorry ya. Oke, kita ambil aja ini ya. Oke, kita fight. Kita dynamaxkan dulu. Kita pakai Max Knuckle. Oke, keluarlah gedung pencakar langit. Ini Duraludon ini keren juga G-Max-nya teman-teman. Kayak gedung bentuknya. Nah, teman-teman lihat ya. Mantap. Dar. Pokemon gedung. Oke, Freya helping hand, mantep. Ya, sedikit tidak berguna tapi membantu. Oke. Eternatus dan Rex Cannon.
lumayan critical hit karena dibantu oleh helping hand-nya si Ivy juga tadi ya. Wow, ada 5 ya. Oke. Dia pakai Pokemon fosil. Nih, tinju langit. Oke, enggak takut. Eternatus yang diserang, Eternatus cukup kuat teman-teman. Super efektif ya. Untung Eternatus base deep-nya lumayan atau sorry. Base HP-nya banyak ya. Oke, Duraludon. Kita main lagi tinju langit. Oke, Helping Hand, mantap. Aduh, tapi masih ada barrier-nya ya, sayang banget. Lumayan, tetap ngurang darahnya. Oke, barrier telah rusak. Nah, lumayan. Oke, lumayan. Tinju langit akan memberikan damage. Tinju langit. Lumayan. Oh, dia buat barrier lagi, 5 lagi kita harus pecahkan. Oke, aduh. Oh, untung gak terlalu efektif ya. Karena base statnya memang besar ya, Eternatus. Loh, kok mati isinya? Oke, masih ada 3 kali kesempatan mati Pokemon kita, teman-teman. Kita lakukan lagi. Oke. Dynamax Cannon. Dar. Oke, kurang 1. Berkurang 2. Max Cannon itu akan membuat barrier-nya berkurang 2, jadi 4 totalnya, tinggal 1 lagi. Oke. Aduh, Eternatus yang meninggal. Gak apa-apa, masih ada 2 lagi. Dua lagi. Aduh. Oke, Duraludon sudah kembali ke bentuk asal ya teman-teman. Oke, Eevee telah kembali. Kita akan melakukan Rock Smash lagi. Oke, Cheer On. Oke, Dracovish, hancurkan. Barrier telah dihancurkan semua. Duraludon harusnya bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan 1 kali hit lagi. Let's go Duraludon, Rock Smash. Ya, kok cuma sedikit. Aduh, gawat. Alah, mati juga. Aduh. Untung ada fokusan. Aduh, 1 kali lagi jawab kita teman-teman. 1 kali lagi, siapa yang lebih duluan? Apakah Snorlax yang kalah? Oke. Oke, Eternatus finishing. Nah, Cheer On. Yo, smart. Untung aja Dracovish bisa ngisi darah. Untung aja. Ayo Eternatus, finish him. Ya, Dynamax Cannon. Dynamax Cannon. Kamehameha.
Alhamdulillah ya Allah, karena juga sekarang waktunya kita menangkap Snorlax G-Max. Oke oke, kita cash pakai Ultra Ball. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah semoga dapat, ya Allah, ya Allah. Satu, dua, tiga. Oke, kita berhasil menangkap G-Max Snorlax. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Dragonfish dan Eternatus. Oke, kita berhasil menangkap si Snorlax gendut. Kasih nama lah ya. Oke, kasih nama Gemblum. Oke. Alah, salah. Gemblum. Nah, ini. Oke. Kita lihat dulu send to box. Kita masukkan kotak kita, koleksi Pokemon kita. Oke, kita lihat teman-teman. Status dari Snorlax yang baru saja kita tangkap ini ya. Wow. Si Gemblung level 70, teman-teman. Terus lihat teman-teman, IV-nya 5, teman-teman. Attack, defense, special attack, special event dan speed at the best. HP-nya decent. Wah, ini luar biasa, kita nangkap Snorlax yang keren, teman-teman. Oke, kali ini sampai di sini aja konten Pokemon Sword and Shield kita. Kita akan berjumpa di konten berikutnya untuk menangkap Zacian dan sama Zenta. Oke, karena itu baru seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.